الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق وجعلنا من لدنك السلطان النصير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله pertama sekali saya mengucapkan terima kasih berlipat Tuan Kuasa Surau Bukit Mulia yang turut hadir pada malam ni. Terima kasih juga kepada Tuan-Tuan Imam, pegawai-pegawai, petugas-petugas yang saya hormati, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Tuan dan Puan-Puan sedang hadirin sekalian. Mari sama-sama kita merafakkan dulu rasa syukur setingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam 15 Syakban. Pada malam ini kita dapat dihimpunkan dalam rumah Allah ini dan kita berharap pilihan kita untuk terus kekal dalam surau ini menatijahkan impaknya adalah Allah boleh memberikan keampunan dosa kepada kita insya-Allah. Sebagaimana yang pernah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Syakban dia memohon keampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak bulu-bulu kambing. Ibu ayah, tuan dan puan sekalian, dan kita juga patut rasa bersyukur banyak-banyak kerana kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan dan kita berharap dengan doa yang kita baca seawal bulan Rejab lagi. Dan malam tadi pun Tuan Imam kita dah pun bacakan lagi untuk kita dan kita mengaminkan supaya Allah memberi keizinan kepada kita sekali lagi dapat masuk ke dalam bulan Ramadan. Dan kita berharap preparation kita, niat kita, kesungguhan kita, committed kita dengan ibadat ini sebelum atau selepas Ramadan tahun lepas, kita berharap konsisten yang kita buat sehinggalah kepada Syakban nak masuk lagi Ramadan tahun yang akan datang, tahun ini pula yang tak lama lagi akan datang, maka kita berharap konsisten yang kita, committed yang kita dengan amal soleh daripada sebelum Ramadan tahun lepas sehinggalah selepas, sehinggalah sekarang, kita berharap Allah mengizinkan kita masuk sekali lagi dalam bulan Ramadan tahun ini pula insya-Allah. Tuan dan puan sekalian, tahun lepas punya nisfu Syakban tahun lepas pernah ada satu tempat saya berceramah. Lepas habis kita ceramah, maka komat lah macam biasalah. Kan komat, lepas komat, Bilal kita komat, masa kita semua dah beratur dalam saf, tiba ada seorang Tuan Haji tu, dia masa ceramah dia ada bersandar, duduk kat tempat kita macam ni lah, bersandar kan. Lepas komat, tiba-tiba dia tak, orang komat dia tak bangun. Orang lain semua dah bangun, dia seorang tak bangun. Masa tu lepas ceramah, kita dah cerita macam-macam fadilat, cuba nak menginsafkan orang semualah. Jadi ramai-ramai tu dia seorang tak bangun-bangun. Jadi kita pun rasa kenapa pula Tuan Haji ni insaf sangat pula macam tu. Kan jadi tak apalah, kita pun nak komat. Habis komat seorang tolong kejut dia, rupanya dia meninggal dunia. Mana sambil-sambil tazkirah tu dengar duk mengangguk-mengangguk, tiba-tiba lepas tu Allah cabut nyawa dia. Tu tahun lepas punya cerita. Jadi tahun ni wallahu a'lam. Jadi tolong hati-hatilah yang bersandar dinding tu. Malah tahu kok rezeki tahun ni. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Nak cerita pasal nisfu Syakban, setiap tahun kita diulang tayang kisah-kisah ataupun kenapa pentingnya kita supaya ada satu reception supaya kita ingat tentang nisfu Syakban. Memang kalau ikutkan hadisnya taklah banyak sangat, tetapi bukan bererti pula kita harus tinggalkan pula nisfu Syakban. Kerana ada ustaz-ustaz yang dia agak agresif, maka bila mana timbulnya hadis yang lemah, hadis da'if sebagai contoh,
Contoh kalau mungkin kita pernah dengar atau kita dah prepare dengan beberapa hadis yang telah pun dibacakan awal bulan Syaban hari itu. Ketika satu hari saya datang Aisyah. Dia bangun tengah malam, dia bangun tengok Nabi tak ada sebelah. Tak ada. Asalnya dia tidur dengan Nabi. Tiba-tiba tengok tu, Nabi tak ada. Cari dalam rumah semua tak ada. Kalau kita bang kali ke kedai mamak lah. Tak lama lagi nak Rusia World Cup pula lagi kan. Saya kata, mana pula Rasulullah. Dia pun cari-cari dalam rumah tak ada. Maka dia keluar buka-buka pintu rumah. Dia cari rumah Nabi, rumah Aisyah dengan kubur Baqi' kan sebelah je. Siapa yang ingat makam Rasulullah sekarang adalah rumah Aisyah. Mana keluar je makam nampak terus kubur Baqi', perkuburan Baqi'. Aisyah nampak kelibat Nabi. Yalah, zaman tu kosong je, mana ada pagar macam sekarang ni. Nampak Rasulullah tu tengah malam seorang-seorang dekat perkuburan Baqi' pada ketika tu. Maka dia pun terus jumpa Nabi, ya Rasulullah. Apa dia seorang-seorang ada dekat sini ni? Tiba-tiba Rasulullah pun bercakap dengan aku, kata Sayyidatina Aisyah, apakah kamu takut? Padahal Allah dan Rasulnya melindungi kamu. Tengah malam ni, buat apa Rasulullah? Kan, tak takut ke tengah malam keluar ni? Rasulullah kata, kamu nak perlu takut ke kalau Allah ada, Rasul ada? Maka Aisyah jawab, ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi isteri kamu yang lain. Aku ingat engkau pergi rumah isteri yang lain. Kan, jelas juga Aisyah. Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, sungguhnya malam ini adalah malam nisfu Syaban. Sesungguhnya pada malam ini Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah akan mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu kambing Bani Kalb. Bani Kalb ni satu keturunan kumpulan orang Arab yang dia banyak. Kalau tengok kambing, Bani Kalbin antara yang kira paling banyak, penternak yang paling berjaya lah. Dan kalau yang pandai buat pedang, dia panggil Bani Hanafian, Bani Hanafi. Kalau yang pandai bab-bab kambing, Bani Kalb. Jadi Nabi kata nisfu Syaban, Allah akan turun, Allah nak tengok di kalangan hambanya siapa yang banyak memohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak bulu-bulu kambing tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Hadis ini tuan-tuan, saya nak bagi tahu hadis ini lemah, daif. Bila hadis ini daif, sesetengah ustaz dia skip terus hadis ni. Oh, kita tidak boleh beramal. Jadi tidak ada sambutan malam nisfu Syaban. Sebab hadis yang ada kebanyakannya semua daif dan semuanya lemah. Jadi pendirian kita adalah kita berdasarkan ulama-ulama Nusantara ni yang ilmunya jauh daripada kita. Dan mereka itu bukan sekadar ilmu, walaupun pendidikannya tidak sampai ke mereka universiti, sampai ke luar negara, tetapi hubungan yang baik mereka dengan Allah, dengan bangun malam mereka, dengan solat, dengan ibadat, dengan kehidupan mereka yang tidak macam sekarang dengan penuh internet dan seumpamanya. Zaman mereka adalah zaman suluk. Zaman mereka mengabdikan diri, zaman mereka mengasingkan diri. Hubungan mereka sangat baik dengan Allah. Dan mereka organize program-program malam-malam tertentu macam ni. Antaranya malam nisfu Syaban. Walaupun mereka gunakan hadis-hadis yang lemah, kerana hadis itulah kata Imam Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Imam Ibn Hajar bagi tahu, dia kata beramal dengan hadis daif ini tidak ada masalah. Syaratnya dalam bab fadailil a'mal. Dalam bab nak motivate orang supaya orang banyakkan amalan. Cerita pasal kelebihan-kelebihan tertentu supaya orang boleh beramal. Contoh, kita nak panggil malam ni bukan nak buat apa pun. Untuk nak ingatkan, untuk kita banyak istighfar, banyak minta ampun, Allah nak ampun dosa. Kan? Kalau tak, semua orang pakat duduk rumah, duduk keliaran sana sini, funfair lah apa semua. Jadi ulama' kita, apa kata kita impun orang, kita organize program macam ni, bagi ingat orang apa pentingnya nisfu Syaban. Jadi kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, dia kata boleh beramal dengan hadis daif. Daif itu bukan palsu. Daif bererti perawinya lemah. Contoh, orang yang pertama dengar daripada Nabi, dia dengar, kemudiannya dia sampaikan dekat orang lain, beberapa orang. Esok dia sampaikan tapi versi lain pula. Esok dia sampaikan tapi ada hilang sikit beberapa makna. Kerana ingatannya lemah. Maka hadis tu, bila tengok dalam senarai nama perawi, ada seorang nama dia je orang kenal, dia ni mungkin ingatannya lemah sikit. Hadis tu jadi daif. Kenapa hadis jadi daif? Antaranya sebab perawinya tak ramai. Periwayatnya tak ramai. Ada beberapa orang sahabat je yang meriwayatkan. Maka hadis tu tidak jadi sahih. Sahih bererti mutawatir, bererti ramai sangat orang meriwayatkan hadis yang sama. Itu dari sudut teknikal lah. Nak panggil hadis daif atau hadis sahih. Sekalipun dia daif, daif dari sudut perawinya sahaja, bukan daif dari sudut method, dari sudut matannya. Matannya tetap datang daripada Nabi, cuma yang meriwayatkan tak ramai, maka hadis itu jadi
daif. Jadi bererti kata Imam Ibn Hajar boleh hadis daif, fadailul amal. Yang kedua, dia tidak terlalu daif. Dan yang ketiga, dia tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Mana untuk nak buat hukum hakam tu tak boleh. Baik. Itu secara asasnya kenapa kita nak sambut juga ataupun kita nak buat program khas ni 10 Syaban walaupun tak ada apa pun, sama je. Tazkirah macam biasa je. Ada setengah orang dia masih nak buat baca Yasin. Silakan baca Yasin 3 kali. Anda nak baca sekali, jalan. Nak baca 10 kali, jalan. Asalkan buat dengan tertib. Jangan sekali yang pertama laju, slow, lepas tu kedua laju, ketiga makin laju. Kan? Ha, kalau boleh ikut tertibnya insyaAllah. Buatlah apa pun asalkan boleh ingatkan kita kepada Allah dan menambahkan amal kita pada malam pertengahan bulan Syaban yang tak lama lagi nak masuk Ramadan. Okey, sebagai mukadimah lagi, bila kita masuk 15 Syaban nak menuju ke Ramadan, ada beberapa hukum hakam yang kita boleh ambil kira juga berkaitan dengan nisfu Syaban. Melepasi saja 15, menurut mazhab Syafi'i, contoh Imam Syafi'i sendiri meletakkan hukumnya makruh bagi orang yang nak puasa sunat straight sampailah Ramadan. Unless, kecuali dia dah pernah melazimi puasa sunat sebelum 15 Syaban. Sebab ada orang kan dia nak puasa sunat 16, 17, 18, dia nak direct straight sampailah masuknya Ramadan. Kerana dalam hadis yang lain, Nabi SAW tak pernah berpuasa banyak selain pada bulan Ramadan adalah bulan Syaban. Bulan Syaban, Nabi akan full puasa bulan Syaban. Saudara Aisyah meriwayatkan, aku tak pernah tengok Nabi berpuasa lebih banyak pada bulan Ramadan melainkan bulan Syaban. Maknanya ada satu hadis yang cerita boleh puasa straight sampai Ramadan, dan ulama mazhab Syafi'i meletakkan syarat. Syaratnya orang yang boleh straight sampai Ramadan adalah orang yang melazimi puasa sunat sebelum 15 Syaban. Okey. Maknanya siapa yang sebelum 15 tak buat, tiba-tiba lepas 15 ni rasa semangat nak masuk Ramadan, dia nak buat training sikit, Isnin Khamis dia nak buat, silakan. Tapi yang tak boleh, dia nak puasa bila? Di penghujung Syaban, sama ada dia panggil hari Syak. Esok Ramadan ke Syaban? Ramadan ke hujung Syaban? Awal Ramadan ke hujung Syaban? Hari Syak yang hari orang nak tengok anak bulan ni sebagai contoh, orang yang tak buat, yang tak biasa puasa sunat sebelum 15 Syaban, maka tak dibenarkan berpuasa pada hari Syak. Puasa sunat. Puasa wajib tak apa, puasalah. Contoh orang yang nak qada Ramadan tahun lepas tak qada lagi, maka dia terus puasa sampailah hari terakhir Syaban. Tu tak ada masalah dalam bab orang yang nak puasa wajib. Puasa sunat, dia diharamkan berpuasa pada hari Syak. Kecuali memang dia melazimi puasa sunat sebelum 15 Syaban. Okey. Boleh lagi? Setakat ni. Kita belum start kepada ceramah nisfu Syaban. Ini baru mukadimah sikit. Belum start lagi ni. Ini baru nak cerita treatment apa benda yang ada pada Syaban-Syaban ni. Antara lainnya adalah pertukaran arah kiblat. Cerita pasal nisfu Syaban kejap lagi. Lepas Syak nanti. Pertukaran arah kiblat antaranya juga dikaitkan pada bulan Syaban, dan ada ulama yang mengkaitkan pada 15. Dan dia mengatakan 17, 16. Tapi yang pentingnya pertengahan bulan Syaban. Kalau kita ingat Isra Mi'raj baru ni, ulama ustaz kita ramai cerita bulan Rejab. Nabi SAW sebelum naik Mi'raj ke langit, yang bila turun difardukan solat kepada Nabi dan juga kepada umat. Sebelum Nabi naik, Nabi memang dah ada solat. Para Nabi tradisinya memang mereka dah ada solat. Tapi untuk mereka je. Dan diriwayatkan oleh ada satu hadis yang mana Sayyidatina Khadijah, bila mana Nabi SAW bangun tengah malam semayang, Khadijah tengok. Tapi Nabi tak suruh Khadijah semayang. Akhirnya lama kelamaan, setiap Khadijah pun ikut Nabi semayang. Semayangnya 2 rakaat malam, 2 rakaat petang ataupun 2 rakaat pagi. Simple je solatnya. Solat para Nabi. Dan bila Nabi sebelum naik Mi'raj ke langit, di Masjid Al-Aqsa, Nabi mengimamkan para Nabi. Biasa kita dengar cerita tu kan. Mengimamkan para Nabi. Dalam keadaan solat belum ada, tapi untuk Nabi-Nabi dah ada solat. Setengah riwayat kata Nabi mengimamkan para Nabi selepas turun Mi'raj. Bukan sebelum. Selepas turun, baru dia berhimpun dengan para Nabi dan dia mengimamkan seluruh Nabi-Nabi. Walaupun Nabi ada yang dah wafat. Cuma riwayat yang masyhur sebelum naik. Poinnya adalah pertukar arah kiblat. Soalnya adalah Nabi berada di Masjid Al-Aqsa. Nama Masjid Al-Aqsa jangan terbayang Masjid Al-Aqsa sekarang ni. Siapa yang pernah sampai Masjid Al-Aqsa? Ada pernah sampai? Palestin? Pernah sampai. Siapa yang belum sampai, bulan 9 ni insyaAllah saya akan bawa trip tu masuk ke Masjid Al-Aqsa. Setiap tahun insyaAllah saya akan bawa orang masuk. Kita plan try masuk. Sebab Nabi kata, kamu jangan bersungguh-sungguh nak travel, melainkan travel 3 masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Al-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Pergi masuk Masjid Al-Aqsa, satu waktu fadilatnya adalah 500 ganjaran. Masjid Nabi 1,000. Masjid Al-Haram 100,000 untuk satu waktu solat.
Nabi duduk di Masjidil Aqsa sebelum naik Mi'raj ke langit yang dikaitkan dengan batu tergantung, Dome of the Rock tu lah. Okay, tak apa cerita yang tu. Soalannya orang tanya adalah, Nabi sebelum naik Mi'raj, bila Nabi turun Mi'raj, Nabi balik ke Mekah, difardukan solat, maka Nabi solat di Mekah. Menghadap ke mana kiblatnya? Ke Masjidil Aqsa. Kan, selama 16 bulan, lebih kurang setahun lebih, Nabi duduk dekat Mekah dalam keadaan orang Islam ditindas, ditekan, orang kafir, orang Kristian, orang Yahudi semua tekan Islam. Tiba-tiba kiblat Nabi kena sama dengan Yahudi. Jadi orang Yahudi duduk condemn, apa Islam kata, tak, Yahudi tak betul, apa tak betul, tapi tengok kiblat, dia ikut kiblat kita. Kan, Allah sebut, Allah rakamkan dialog mereka dalam juzuk yang kedua, muka surat pertama, sebelah kiri, Suratul Baqarah. Cerita pasal Allah condemn balik orang-orang Yahudi ni. Tak apa cerita yang tu. Soalannya adalah, bila Nabi turun daripada Mi'raj, dapat solat dan start dengan solat subuh, Nabi solat di Masjidil Haram. Dan jangan bayang Masjidil Haram tu Masjidil Haram sekarang. Yang ada hanya Kaabah je masa tu, dan Kaabah tu dipelopori oleh musyriki Mekah, penuh dengan berhala dan seumpamanya. Cuma Allah muliakan tempat tu, Allah nama juga sebagai masjid. Masjidil Aqsa, nama Masjidil Aqsa, dia bukan masjid yang macam sekarang. Dia satu kawasan lapang yang berbukit, batu. Tak ada apa-apa. Nabi turun Mi'raj, dapat solat, solat pertama dengan subuh, sembahyang di area Masjidil Haram. Haluan kiblatnya adalah ke arah Masjidil Aqsa, ke utara. Soalan saya adalah, sebelum Nabi naik Mi'raj, kan Nabi mengimamkan para Nabi, kiblatnya menghala ke arah mana? Dahlah Masjidil Aqsa ni tak ada apa-apa langsung. Tak ada apa-apa. Kalau di Mekah Masjidil Haram tu okeylah, ada Kaabah. Kongkongnya Nabi boleh nak menghadap Kaabah. Tapi itu pun Allah tak benarkan Nabi menghadap Kaabah lepas terima solat. Allah suruh menghadap ke Masjidil Aqsa, tempat Nabi Mi'raj. Jadi sebelum Nabi Mi'raj, Nabi dekat bawah, dekat atas tanah di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Kemana kiblat Nabi yang Allah suruh Nabi mengimamkan para Nabi itu? Kemana tuan-tuan? Nabi kat Masjidil Aqsa. Mesti ada satu pusat untuk nak dihalakan tujuan. Kalau kita dekat Mekah, ada Kaabah boleh memusatkan tujuan, hala tuju kita. Ketika di Masjidil Aqsa, tuan faham tak faham soalan saya ni? Cuma nak jawab tu macam, kata pasti sebab jauh sangat dah. Jadi nak conversation tu macam kurang best sikit. Okay. So, jawapannya adalah Nabi menghala ke arah Kaabah. Kalau kita boleh bayang, Palestin ke atas, Masjidil Aqsa ke atas, tengah-tengah Madinah, bawah Mekah. Okay. Nabi masa dekat sini sebelum Mi'raj, Nabi hala ke bawah. Masa Nabi balik je sebelum subuh, start dengan solat subuh, Nabi dekat bawah ni, Nabi menghala ke atas. Selama setahun setengah, Nabi menghala ke arah Masjidil Aqsa. Tapi masa Nabi kat Masjidil Aqsa, Nabi menghala ke arah bawah. Sebab tu siapa yang sampai di Dome of the Rock, di Kubbatul Sakhra, di Masjidil Aqsa, di Palestin tu, kita akan jumpa satu kubah dipanggil Mihrab Nabi. Dome of the Rock, orang kubah kuning tu, sebelah tu ada satu mihrab kecil je yang ada kubah kecil. Sebelah tu, dan disitulah dipercayai tempat Nabi menjadi imam, mengimamkan para Nabi. Dan dia menghala ke arah mana? Menghala ke Allah, ke arah Masjidil Haram, ke arah selatan. Dan kalau kita pergi ke belakang Dome of the Rock, bolehlah kita jumpa Jami' Al-Qibli, masjid yang hari ni kita semayang. Siapa yang pergi sana, kita akan semayang dekat sana, yang kubah warna kelabu, masjid yang dibina oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Dibina kawasan tu, dan akhirnya memang kita solat menghala ke arah Mekah. Poin saya adalah penyatuan antara dua kiblat. Ketika Mi'raj, ketika Isra' Mi'raj, Nabi berkiblatkan ke arah Kaabah. Selepas Isra' Mi'raj, Nabi disuruh solat menghala ke arah Palestin. Pertemuan antara dua kiblat, ketika Nabi di Madinah setahun selepas berlakunya Mi'raj, Isra' Mi'raj, Madinah tengah-tengah antara Baitul Maqdis dengan Mekah. Ketika Nabi dekat Madinah, dalam satu peristiwa ketika Nabi sedang solat yang hari ini jadi satu tempat namanya Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Kan, yang ada warna-warna putih tu. Ketika Nabi duduk dekat kawasan Masjid Dua Kiblat tu, masa tu tak ada masjid lagi, tempi tempat semayang biasa atas padang pasir. Tiba-tiba datang Malaikat Jibril, akhirnya meminta kepada Nabi Muhammad, Allah telah memakbulkan doamu, sekarang kau palingkanlah wajah ke arah yang kau suka, iaitu ke arah Kaabah. Duduk dekat atas, menghala ke arah bawah. Duduk dekat bawah, menghala ke arah atas. Duduk dekat tengah-tengah Madinah, dapat atas, dapat bawah. Nampak tuan-tuan? Ini penyatuan kiblat tuan-tuan. Dan ini sebab peristiwa kecil-kecil. Ini semua design, organized, well organized by Allah SWT. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua, tengah-tengah tu, muka surat sebelah kiri,
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Allah kata, wahai Muhammad, kami sentiasa melihat engkau menonggakkan wajahmu ke langit. Sebab Nabi bila mana terima je Mi'raj, terima je solat dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kena solat menghadap ke arah Palestin dalam keadaan Nabi tak apa happy lah, sebab ke situ orang Yahudi duk hentam macam-macam. Nabi tak seronok, tapi Nabi patuh arahan kepada Allah. Maka Nabi selalu berharap-berharap agar dapat kiblat Nabi Ibrahim, dapat Kaabah tu. Maka dalam harapan setahun setengah Allah delaykan Nabi. Maka ketika Nabi solat di Madinah, yang di sebuah tempat namanya Qiblatain tadi, dua kiblat tu, maka akhirnya malaikat beritahu, wahai Muhammad, Allah sentiasa mendengar dan sentiasa melihat engkau mendongakkan wajah ke langit. Maka bermula hari ini kau palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang kau radai. Maka di mana saja kamu berada, maka palingkanlah wajah ke arah syatran Masjidil Haram. Dan daripada situlah akhirnya menjadi syarat sah solat kita hari ini. Antara syarat sahnya adalah mesti menghadap ke arah kiblat. Yakin arah kiblat. Let's say lah kita tak tahu kiblat kita dekat mana, orang kampung pun tak tahu, kita sembahyang seorang-seorang dekat atas kelapa sawit, ladang kelapa sawit, sebab R&R jauh lagi, solat nak habis waktu, kita pun sembahyang R&R, kiblat pun tak tahu, kompas tak tahu, apps dalam handphone pun, handphone habis bateri, orang kampung tak ada, yang tinggal ada beruk je, tak tahu kiblat, tengok matahari pun tak tahu. Maka kita boleh menghala ke arah mana-mana yang kita yakin, maka itulah dikira sebagai kiblat kita. Dan dalam setahun ada dua waktu pada bulan Mei dan juga bulan Jun, tak silap saya 17-15 macam tu, dipanggil waktu istiwa. Waktu istiwa itu iaitu matahari tepat pukul 12 tengah hari di atas Kaabah. Malaysia lebih kurang pukul 5 lebih petang. Biasanya akan keluar iklan dekat TV kita, tak silap saya berapa belas bulan, bulan Mei dan kemudiannya bulan Jun. Dua kali je setahun memang tepat matahari pukul 12 atas Kaabah. Ketika itu kita tengok matahari pukul 5.30 tu, itu adalah matahari yang betul-betul menghara ke arah Kaabah. So kita boleh alignment balik kita punya kiblat yang selama ni kita solat. Itu mungkin kita dah pernah buat. Muslimin dan muslimat sekalian, itu antara introduction nak cerita pasal Syaban. Dan poin utama kita bila kita berhimpun malam ni pasal info Syaban adalah tentang bagaimana kita mengambil peluang. Kalau benar Imam Syafi'i mengutamakan malam ini antara malam-malam yang dimuliakan Allah selain pada malam Lailatul Qadar, malam Isra Mi'raj, malam Rajab, malam Muharram, malam Hari Raya, antara malam ini malam yang dimuliakan oleh para ulama, para salafus salih, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata kita ambil peluang pada malam ni dalam banyak-banyak perkara yang kita nak buat pada malam pertengahan Syaban adalah memohon keampunan kepada Allah. Tidak ada nas yang jelas ibadat apa boleh buat, solat berapa belah rakaat, tak ada. Walaupun ada setengah ulama' organize kan, kita buat solat 10 rakaat, 12 rakaat. Tapi dengan syarat, jangan kata itu adalah hadis daripada Nabi. Nak buat, silakan. Untuk paksa, untuk training, untuk tajrib, silakan. Tapi nak kata ini Nabi buat, jangan kata macam tu. Nak baca Yasin 3 kali, silakan baca 10 kali sekalipun, cuma jangan kata Nabi buat. Tapi jangan pula nak halang orang yang buat pula. Jangan kata Nabi tak buat, so kita jangan buat. Jangan pula. So kita wasatiyah. So kita moderate dalam bab ni. So yang paling utama, yang confirm, yang jelas apa kita nak buat, iaitu memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan mohon ampun kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tambahan pula kita nak masuk bulan Ramadan. Bayangkan, takkanlah kita nak masuk ke sebuah tempat yang masa yang sangat dimuliakan dalam keadaan hati kita kotor, diri kita kotor, hidup kita setahun penuh dengan masalah. Maka apa kata kita bersihkan diri kita di pertengahan Syaban, kita ada balance lagi 2 minggu road to Ramadan. Dan kebetulan bulan Syaban inilah bulan untuk kita banyak-banyak minta ampun. Walaupun Ramadan adalah bulan keampunan, tapi alangkah malangnya kita kalau kita masuk dalam keadaan penuh dengan dosa, takut-takut disebabkan dosa yang banyak menjadi sebab kita malas ibadat bulan Ramadan. Maka sebab tu kena minta ampun sekarang, minta ampun sekarang supaya hati kita bersih, jiwa kita tenang, kita masuk dengan penuh kesungguhan. First day, malam pertama saja Ramadan, kita dah berada pada gear yang ketiga, gear keempat, full speed untuk kita pecut dalam bulan Ramadan. Bukan 10 malam akhir saja, bermula malam pertama Ramadan. Dan perkara itu takkan boleh berlaku dan mustahil boleh berlaku melainkan bagi orang-orang yang suci bersih hatinya dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat ke-8, 9, ayat ke-10, 11, 12 surah Nuh.
Kita nak bercerita pasal kelebihan istighfar, kelebihan minta ampun banyak-banyak. Satu, sebab Allah nak ampun. Malam ni memang Allah nak ampun banyak. Dan kenapa kita kena minta? Pertama, sebab kita memang banyak dosa. Kalaulah Nabi SAW yang tak pernah ada dosa pun meminta ampun kepada Allah, dalam hadis disebut Nabi beristighfar 70 ke 100 kali sehari, dan Nabi itu ketika tahiyat akhir sebelum bagi salam, sebelum fil alamin innaka hamidum majid, sebelum Nabi bagi salam, Nabi ada minta beberapa doa, antaranya minta ampun. Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Nabi dalam sejarah kita tak pernah tahu Nabi ada buat dosa. Tapi tengok skrip Nabi bila Nabi minta ampun macam mana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku yang terdahulu. Ampunkan dosa-dosa aku yang sekarang. Ampunkan dosa-dosa aku yang aku buat terang-terang orang nampak. Ampunkan dosa-dosa aku yang aku buat senyap-senyap orang tak nampak, yang aku seorang tahu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku yang aku tak sengaja buat. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku yang aku tak tahu tapi engkau tahu itu dosa. Ampunkan semua dosa-dosa ni. Bila masa Nabi ada dosa? Maka kalaulah kita kata, saya pun dah lama ustaz tak buat dosa, rasanya paling last saya buat dosa setahun lepas. Kita juga kena minta ampun sebab Nabi berkata setahun lepas. Sepanjang tahun Nabi tak pernah buat dosa. Seumur hidup Nabi tak pernah buat dosa, Nabi minta ampun. So kalau let's say kita tak pernah buat dosa, dah setahun, dua tahun tak pernah buat dosa, maka juga kena minta ampun. Apatah lagi kalau kita sedar kita ada buat dosa. Saya bagi masa 5 saat seorang. Cuba bayangkan apa dosa terakhir yang kita buat hari ini. 5 saat. Dosa terakhir yang kita buat. Sama ada dosa kecil, dosa besar. 5 saat tuan-tuan. Jumpa tak? Kadang-kadang kita mencari apa kesalahan, apa dosa yang kita buat tapi kita tak jumpa. Dan itu merupakan satu kesalahan. Siapa yang mencari salahnya, mencari dosanya tapi tak jumpa, sebenarnya itulah satu kesalahan tuan-tuan. Dia tak tahu apa dosa, apa silap yang dia buat. Kita tidak menyedari yang kita sentiasa buat dosa. Tengah bercakap kadang-kadang buat dosa. Walaupun bagi ceramah. Tapi kita tak sedar itu adalah dosa. Sebab tu dalam ampun, dalam Nabi minta ampun, Nabi kata, ampunkan dosa-dosa aku yang kau lebih tahu. Anta a'lamu bihi minni. Kau lebih tahu daripada aku. Aku rasa benda tu tak berdosa. Tapi di sisimu dia adalah dosa. Yang kita tak sedar kadang-kadang kita telah menyakitkan hati orang. Menerusi status update yang kita letak kat Facebook kadang-kadang. Kadang-kadang melalui body language kita yang menyebabkan orang terasa hati. Kadang-kadang cara pemanduan kita dekat jalan raya yang mengundang dosa, yang kita rasa benda tu tak ada apa-apa. Kita rushing sebab nak ambil anak balik sekolah. Tapi orang sebelah tu yang kita overtake tadi tu terus menggelabah, mungkin masuk longkang. Kita tak tahu. Tapi itu adalah merupakan satu dosa. Maka semua itu kita kena minta banyak-banyak dengan Allah. Maka kerana kita menyedari kita ada dosa, lagilah banyak kita kena minta ampun. Allah sebut dalam ayat 10, 11 dan 12 surah Nuh. Allah sebut auzubillahi minasyaitanir rajim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara وَيُمْدِنْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Surakallahu al-Azim. Allah kata, dan mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya dia itu maha mengampun dosa. Sebutlah apa saja dosa kita yang paling besar yang kita pernah buat. Tolong sebut dengan Allah, jangan sebut di Facebook, jangan sebut dengan manusia. Apa ketelanjuran kita, zaman jahiliah kita, apa kesilapan kita, sebesar-besar dosa, tolong mengaku dan declare depan Allah tengah malam kita bangun malam ni. Mengaku saja, ya Allah, hari ni aku baru kenal masjid, aku baru kenal surau Bukit Mulia. Berapa tahun dulu aku sempat buat itu, buat ini, ya Allah, tolonglah pandang aku, ampunkan dosa aku yang sebelum ni. Sebutkan saja sebesar mana dosa kita. Dalam hadis Riyadhus Salihin, Imam Nawawi pernah sebut ada satu hadis. Nabi cerita kepada kita, ada seorang ni dia pernah bunuh 99 orang. Dia rasa, teruknya aku, 99 orang dah aku bunuh, aku tak boleh. Aku kena perbaiki diri. Cukuplah bunuh orang. Dia berjumpa dengan seorang orang kampung, dia kata, tolong bantu saya dah bunuh 99 orang. Tolong, please. Saya rayu, tolong bantu saya nak bertaubat. Orang tu kata, 99 awak bunuh, rasanya tak ada harapan awak ni. Ini bukan calang-calang ni, 99 dah bunuh, rasanya tak ada Allah nak terima dah taubat. Maka dibunuhnya orang tu, cukup 100.
Dia berjalan lagi, berjalan lagi, jumpa seorang lagi. Tuhan, saya dah bunuh 100 orang, tolong bantu saya. Please. Tolong assist saya, saya nak bertaubat. Maka dia kata, saya tak pandai, tapi kamu pergi ke kampung tu, ada seorang abid, ada seorang soleh, seorang alim. Kamu jumpa dia, dia akan boleh bantu kamu. Maka dia pun berjalan dalam keadaan dia dah bunuh 100 orang tuan-tuan, tapi dia nak mohon ampun kepada Allah. Dalam perjalanan belum jumpa lagi alim ulama tu, akhirnya dia ditakdirkan meninggal dunia di tengah jalan. Malaikat mengukur jaraknya untuk taubat. Dia belum bertaubat, keinginannya ingin taubat. Dan malaikat mengukur jaraknya menuju ke tempat abid alim ulama tadi, maka dia dimasukkan ke dalam syurga hanya semata-mata dia ingin menuju kepada Allah. Ingin U-turn, ingin kembali kepada Allah, dan Allah telah terima dia. Bayangkan kalau ada orang yang betul-betul kembali kepada Allah. Muslimin yang dirahmati Allah, Allah kata fakultu astaghfiru rabbakum. Mintalah sungguh-sungguh kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, dia confirm akan ampun dosa. Sebab tu Allah kata dalam ayat yang lain, kalau siapa yang buat dosa, Allah faham kita manusia, kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum, dia tak akan buat maksiat langsung. Allah suruh apa dia akan buat. Nabi juga maksum, dia tak akan buat, malah Allah tak akan bagi apa-apa perkara jalan nabi nak buat dosa. Tapi Allah faham, selain nabi dan malaikat memang akan dia buat dosa. Tapi Allah bagi satu manual, satu tips. Allah kata wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah kata kamu buat dosa, bukanlah buat, tapi kalau terbuat dosa atau dah buat dosa, segeralah minta ampun kepada Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfirah, segera minta ampun kepada Tuhan kamu. Dan Allah bukan sekadar ampun dosa, Allah akan sediakan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. So antara ciri orang bertakwa, dia akan minta ampun, dia akan bertaubat di atas kesilapan dan dosanya. Allah kata minta ampun banyak-banyak. Ayat yang ke-10 surah Nuh. Apa impact dia? Apa kesan dia? Yursilis sama'a alaikum midrara, ayat 11. Allah akan turunkan dari langit rahmat ataupun hujan ataupun segala kebaikan dari langit, Allah akan turunkan secara mencurah-curah kepada orang yang mohon ampun kepada Allah. Allah akan turunkan macam-macam kebaikan, kelebihan. Kalau dia ada penyakit, Allah sembuhkan penyakit. Kalau ada apa masalah, Allah permudahkan masalah. Bukan sekadar dosa, Allah ampun. Allah bagi macam-macam kelebihan. Yursilis sama. Tak cukup dengan itu, wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan memperbanyakkan hartanya. Tuan-tuan, kita minta ampun, ya Allah ampunkan aku, ampunkan dosa aku. Tadi aku tersilap, tadi aku tersepak kucing, tadi aku salah, aku ada menyakitkan hati orang. Allah bukan ampun dosa kalau minta. Allah bagi apa? Wa yumdidkum bi amwal, disebabkan kita minta ampun, Allah rasa sweet, Allah rasa bagusnya hamba-Ku. Yumdidkum bi amwal, Allah akan memperbanyakkan harta benda. Bukan rezeki ya, kerana rezeki skop dia luas. Tapi ni Allah sebut mal, amwal. Yumdidkum, Allah akan menggandakan harta bendanya, materialnya tuan-tuan. Ini solution kepada masalah ekonomi kita. Kalau kita rasa ekonomi kita merodom, kita punya income kita, expenses kita rasa mencelaru bulan ni, minta ampun, taubat sungguh-sungguh dengan Allah, yumdidkum bi amwal, Allah akan pulihkan ekonomi. Dengan cara Allah akan menggandakan, memperbanyakkan harta benda. Tuan-tuan, let's say kita ada anak-anak yang cari kerja tak dapat, kalau kerja pun sekejap berhenti, ekonomi tak betul dia ni, hutang banyak, suruh dia istighfar banyak-banyak, suruh dia minta ampun banyak-banyak, taubat banyak-banyak, di samping usaha kena kerjalah tuan-tuan, istighfar banyak-banyak. Yumdidkum bi amwal. Ada satu kisah Datuk Zahazan pernah cerita. Kisah tu berlaku dekat Madinah di Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi kan ada pengajian lepas maghrib tu, ada pengajian dekat tiang-tiang tu. Okey. Ada seorang ni, dia pelarian daripada Syria. Masa dekat Syria, dia engineer, petroleum engineering. Dia memang pandai dalam bab petroleum. Tapi kena jadi pelarian, maka dia lari. Negara yang dipilih adalah Arab Saudi, dan dia pun duduk Arab Saudi dan kadang tak ada kerja lah. Tapi dia dengar ceramah. Dia dengar ceramah, malam tu cerita pasal istighfar. Tok Syekh tu suruh istighfar banyak, Allah bagi rezeki. Maka dia pun balik jumpa isteri, dia kata, apa kata kita cubalah, sebab Tok Syekh beritahu macam tu, kita istighfar banyak. Maka dia pun buat, jom kita cuba. Dia pun dengan isteri buat sehari 100 kali, 200 kali. Berapa lama tu, tak dapat apa-apa pun rezeki. Tadi cerita begitu, yumdidkum bi amwal, Allah sebut ayat 11, Allah akan bagi harta benda banyak. Tengok tak dapat apa pun. Dia pun pergi jumpa dengan Tok Syekh tu.
Dia kata saya cuba buat benda ni apa yang yang Tok Syekh sebut, tapi tak dapat apa-apa. Maka Tok Syekh kata, sebab kamu cuba, kamu tidak yakin. Istighfar kena buat betul-betul. Kamu kena menyesal apa yang kamu dah lakukan, kamu kena menyesali, kena menginsafi. Dan yakin Allah akan bagi. Jangan cuba-cuba, buat betul-betul. Maka dia pun lepas itu dia tersentak dan dia buat betul-betul. Dia istighfar, 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 istighfar sungguh-sungguh dengan penuh keyakinan mesti Allah akan bagi reward tu. Walaupun tak dapat lagi kerja. Dijadikan cerita tuan-tuan, satu hari dalam banyak-banyak audiens yang dengar ceramah Tok Syekh tu, ada seorang jutawan daripada Kuwait. Dia ada company yang dia baru set up di Arab Saudi, adalah company petroleum. Dia kaya dekat Kuwait, company dia banyak dan dia baru set up company dekat Arab Saudi. Dia jumpa dengan Tok Syekh. Tok Syekh, saya pun dengar awak punya ceramah, selalu saya ikut. Awak ada tak kenal-kenal siapa-siapa yang expert dalam bidang petroleum engineering? Dan Tok Syekh ni memang kenal orang Syria ni, yang pernah jumpa dia bagi tahu dia memang daripada Syria, tak ada kerja, dia memang bidang petroleum dan sebagainya. Maka dia perkenalkan orang Syria ni kepada jutawan Kuwait ni, tuan-tuan. Dan dia dijadikan cerita, dia diterima bekerja terus kerana dia adalah orang masjid, orang baik pula, perangai bagus. Dia dapat kerja, terus jadi engineer, bermula dengan start gaji tak silap saya, Dr. Zazan cerita lebih kurang dalam, kalau saya tak salah, 3,000 ke 4,000 rial macam tu. Tak sampai setahun, tak sampai setahun, saya pun dah hampir lupa ceritanya, dia menjadi head dalam department petroleum tu. Di bawah dia ada lebih kurang 100 engineer yang lain, di bawah dia. Tak sampai setahun, tuan-tuan. Dengan sebab dia meyakini memperbanyakkan istighfar. Yumdidkum bi amwal. Allah perbanyakkan harta benda. So kalau kita rasa kita ada hutang, susah nak bayar, istighfar banyak-banyak. Atau orang ada hutang dengan kita, susah nak bayar, istighfar banyak-banyak. Apa saja kaitan dengan ekonomi, kaitan dengan material, berkaitan dengan duit, amwal, harta benda, istighfar. Allah sebut yumdidkum bi amwal. Bukan itu saja. Wa banin, antara reward lain yang Allah bagi dengan sebab minta ampun ni. Ni malam keampunan malam ni. Bukan sekadar Allah boleh ampun dosa, bukan sekadar Allah boleh bagi harta banyak, Allah bagi anak pula banyak. Wa banin, Allah akan memperbanyakkan anak pinak. Saya salah seorang speaker untuk kursus kahwin. Bila saya tanya orang yang baru nak kahwin, orang muda biasanya umur awal 20-an tu, okay, awak plan berapa orang anak awak nak? Saya dua je lah kot ustaz, yang ni tiga. Average, maksimum semua orang yang saya kebanyakannya, empat orang, maksimum. Orang zaman hari ni lah, kalau zaman kita dulu, 6 orang, 8 orang, 10 orang kan. Zaman dulu, sebab orang dulu dia tak ada kerja sangat. Ha. Tapi hari ni semua fikir expenses ustaz, hantar nursery pun ada berapa orang, kami gaji berapa je tak boleh, living cost tinggi ustaz. Jadi saya plan 2 orang cukup. Dia rasa anak ramai ni susah. Dia lupa setiap anak tu Allah dah bagi rezeki, dia lupa yang tu. Dan kalau anak tu menyusahkan, Allah takkan bagi. Dalam antara reward orang yang beristighfar, Allah akan memperbanyakkan anak. Maknanya bila Allah memperbanyakkan anak, Allah beri anak, sebenarnya bukan sekadar Allah beri rezeki di samping anak, sebenarnya banyak kelebihan ada anak tu. Antara kelebihannya selepas kita matilah. Dan kalau anak ramai, dan anak tu adalah anak yang kita educate dengan ilmu, dengan akhlak, dengan amal soleh, kita mati, amalan kita semua putus. Tapi sebabkan ada anak soleh, berterusan amalan kita. Kan hadis tu yang sangat famous yang kita dengar tu. Waladun soleh yada'ulah. Kita duduk dalam kubur, dalam kegelapan malam, dengan kesempitan tanah yang ada. Tiba-tiba kita rasa lapang malam tu, cerah tiba-tiba, sejuk kubur kita. Rupanya anak kita sedang menangis bangun tengah malam. Kenapa dia boleh menangis bangun tengah malam kalau bukan kita yang paksa dia bangun dulu? Kenapa dia boleh tiba-tiba tutup aurat kalau bukan kita paksa dia jangan keluar rumah kalau kamu tak pakai tudung? Hari ni dia boleh pakai tudung, kita tiba-tiba boleh sejuk, boleh luas, boleh cerah dalam kubur sebab ada anak soleh. Itu kalau seorang anak, bayangkan kalau anaknya ramai. Jangankan selepas mati, sebelum mati ketika sakaratul maut, bayangkan kalau kita seorang-seorang ketika diambang kematian, masa nazak, ketika malaikat datang mengelilingi kita. Bukan malaikat Israel saja, an-naziat, malaikat yang ramai mencabut nyawa. Juzuk 30 surah An-Naziat, wan-naziati gharqa, ketika malaikat-malaikat pencabut nyawa datang untuk menarik, merentap nyawa kita. Ramai datang malaikat, kita suspend malam tu. Kita sangat berdebar, sangat takut. Siapa yang nak bagi sokongan moral, yang nak support kita malam tu? Kita nak panggil JK Masjid, nak panggil jemaah masjid datang duduk dekat tepi kita, suruh baca Yasin, berapa lama je dia boleh stay? Nak panggil pusat tahfiz datang, berapa lama je dia boleh stay sebelah kita? Tapi bayangkan kalau kita ada anak-anak yang dia balik daripada serata tempat, datang melingkungi kita, dia ambang sakaratul maut.
ni baca Quran, yang ini duk sibuk baca zikir apa semua, ingatkan abah dengan talqin la ilaha illallah, abah ingat Tuhan, ingat Tuhan, ni baca Quran tak berhenti-henti, ni bangun tengah malam solat. Anak-anak yang baik-baik ini akhirnya duduk sebelah kita, itulah yang merengankan, yang melegakan kita saat kita nak meninggalkan dunia ni, tuan-tuan. Kelebihan-kelebihan anak ramai, dan jangan anggap anak tu menyusahkan kita. Allah memberikan kelebihan dengan Allah berikan anak, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والمقام محمد وعطا إنك لا تخلف الميعاد. Nabi sebut barang siapa yang berselawat kepada ku selepas azan dan mendoakan wasilah. Wasilah ni tempat yang tertinggi dalam syurga yang eksklusif untuk Nabi. So Nabi minta doakan Nabi dapat tempat tu, namanya wasilah. Dan juga selawat kepada Nabi lepas azan. Nabi kata siapa yang buat dua benda ni, wajabat lahu syafaati, dia berhak dapat syafaat aku. Sebab tu kita doa lepas azan tu, ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita doanya tu, dan jangan lupa selawat dulu sikit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kita nak sambung sikit lagi tuan-tuan. Lepas ni dengar katanya ada tahlil, bagi saya masa 5 minit macam tu. Tentang impak daripada istighfar yang kita buat, bukan sekadar Allah ampun dosa, tetapi Allah berikan kurniaan harta yang banyak. Allah gandakan harta benda kita dan Allah selesaikan kemelut ekonomi kita. Yang kedua, jumdinkum bi amwal wa banin, Allah akan tambah anak-anak kita. Jangankan ketika sakaratul maut, jangankan ketika selepas mati, anak-anak boleh tolong buat macam-macam investment untuk akhirat kita. Tapi masa kita hidup lagi dengan anak ramai ni, sekurang-kurangnya boleh bantu kita macam-macam. Kan? Ialah yang bantu duit, bantu duit lah. Zaman sekarang ni kita duduk dengan anak-anak. Contoh, kalau anak-anak masih ramai di rumah yang belum kahwin, yang belum travel lagi, macam-macam benda yang dia boleh tolong kita dekat rumah. Saya ada anak 8 orang anak semua. Nampak je bodoh gini 8 orang anak. Kadang-kadang kita ambil remote TV je depan tu, tapi sebab anak ada, anak tolong ambil. Kan? Bukanlah bererti malas, bukanlah take for granted pula mentang-mentang anak ramai, semua dikerahnya. Tapi di dunia lagi kita dah nampak kelebihan tu. Kan, apa suruh ni, anak ni ada, ni anak ni ada. Sebab kita ada macam-macam benda kita buat untuk dia, so dia kena, kita kena ajar dia juga untuk serve kita sebagai anak. Tapi bukanlah untuk nak menganiaya, menzalimi dia pula. Di dunia lagi macam-macam kelebihan kita boleh dapat kalau anak ramai, maka sebab itu Allah berikan antara reward kepada orang yang istighfar. Ya Allah, suka sebab orang ni minta ampun, dan Allah rasa suka, Allah bukan ampun dia. Allah bagi anak ramai, Allah bagi harta banyak. Tak cukup dengan itu, Allah sebut lagi wajaja'al lakum jannatin wajaja'al lakum anhara. Ayat yang ke-12 surah Nuh. Kami akan sediakan dia kebun-kebun tanaman di syurga. Bukan syurga, bukan mahligai. Mahligai itu memang dah dapat dah. Siapa yang masuk syurga memang dapat mahligai. Bayangkan banglo bersama mana kita nak. Bayangkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi pernah sebut orang yang terakhir masuk syurga, tuan-tuan. Maknanya dia orang paling lama duduk dalam neraka. Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, aku mengenali orang pertama masuk syurga dan aku mengenali orang terakhir masuk syurga. Seorang yang terakhir masuk syurga ni, Nabi kata, dalam hadis Radul Sahlih dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi sebut, bila dia merangkak keluar daripada neraka, masuk depan pintu gerbang syurga, dia buka masuk je depan pintu, tengok Allah dah penuh dah, ya Allah. Dia orang last sekali. Ya Allah, dah penuh nak masuk macam mana, ya Allah, dah penuh lah syurga. Apa Allah jawab kepada orang yang paling jahat ni, yang diberi peluang masuk dalam syurga selepas dihapuskan dosanya, diazab dalam neraka? Okey, kamu nak syurga, kamu bayangkan syurga macam mana kamu nak. Ini orang yang paling jahat, tuan. Maka dia membayangkan segala syurga, kenikmatan, mahligai, bidadari, segala singgasana dibayangkan. Allah kata, okey cukup, aku berikan kamu 10 gandaan daripada apa yang kamu boleh bayang tentang syurga yang kamu nak. Itu orang paling jahat, tuan-tuan. Kita insya-Allah, kita yakin kita semua dapat berjiran di syurga nanti insya-Allah. Kalau tuan-tuan tak jumpa saya dalam syurga, tolong tanya Allah mana pergi ustaz yang ceramah nisfu Syaban tu. Dan kalau jumpa saya di celah-celah, di luar-luar, di tepi-tepi longkang, di tepi syurga itu, tolong tanya dengan Allah dan tarik, tolong minta supaya Allah maafkan saya dekat luar dan boleh join tuan-tuan dekat dalam insya-Allah. Allah bukan sekadar bagi mahligai. Allah kata wajaja'al lakum jannatin, Allah hiasi mahligai kita dengan kebun-kebun tanaman. Tuan-tuan, rumah kita dekat Bukit Antarabangsa hari ni, seronok, best macam mana rumah kita kalau tak ada landscape, tuan-tuan, dia tak lengkap. Malah hari ni orang buat, siapa yang developer hari ni, dia buat eco-development. Berapa harga rumah eco-development hari ni? Yang ada water system yang elok, yang ada rumahnya, yang pokok-pokok hijau, green environment semua ni. Berapa harganya? 800 ribu ke atas? 1 juta ke atas? Nak dapat eco-environment yang landscape, rumah yang lengkap dengan landscape. Kita punya rumah batu, kondominium sekalipun, kita nak ada landscape, tuan-tuan. Nak ada rumah walaupun, nak ada pasu bunga walaupun pokok tiruan. Ini Allah bagi syurga lengkap dengan landscape. Allah sebut jannatin, kebun-kebun yang bermanfaat. Kita hari ni kalau ada kebun-kebun, ada landscape sekalipun, bunga-bunga, kadang-kadang bau wangi pun tak ada. Warna je cantik, warna-warni. Tapi kadang-kadang berduri. Ini Allah bagi landscape dalam syurga, kebun tanaman.
Tuan-tuan bayang, tuan-tuan makan buah, beli dekat kedai, makan kat rumah, mana best dengan makan bawah pokok buah tu? Petik situ makan, fresh-fresh yang tanpa sebarang racun, apa semua ni. Yang fresh, yang organik ni. Pergilah mana-mana negara yang kat Scandinavian, mana-mana petik buah anggur yang fresh-fresh tu, basuh kat tepi sungai dia yang cantik, yang ikan salmon duk melompat-lompat tu, basuh buah anggur tu, kena makan tepi pokok anggur. Apa feeling dia berbanding beli anggur yang dekat groceries tu? Allah akan bagi kebun yang macam ini, kita petik, dan Nabi sebut dalam hadis, tak sempat kita nak menikmatinya, pohon tu kembali berbuah. Dan buah yang kedua lebih sedap daripada buah yang pertama. Kebun tanaman yang sangat luar biasa bagi orang beristighfar. Nabi kata satu batang pohon dalam syurga memerlukan masa 100 tahun untuk mengelilinginya. Allah bagi bukan satu pohon, Allah bagi kebun, tuan-tuan. Allah kata luasnya arduhas samawati wal ard. Jannatin arduhas samawati wal ard. Syurga luasnya seluas langit dan bumi. Maka kita nak syurga yang macam mana, Allah boleh bagi. Syaratnya istighfar. Tak cukup dengan itu, Allah kata wajaja'al lakum anhara. Allah akan beri pula water fountain, water system, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Kita hari ini punya rumah canggih macam mana rumah, kita nak ada water fountain. Kita naklah ada sikit-sikit apa pasu yang terbalik tu kan, yang ada air tu, bunyi air tu terapi, tuan. Tambah pula yang ada pond ikan koi pula beribu harga, tuan. Tapi benda tu bukankah terapi untuk kita? Ada landscape sikit, ada air-air sikit, tengok, tenang. Saya sekali pergi travel dengan negara yang cantik macam tu, tengok sungai, tenang, tuan-tuan. Allah beri ketenangan ini di syurga bagi orang yang beristighfar. Takkan kita tak nak? Muslimin yang dirahmati Allah, itu reward. Mungkin kita boleh bayang tapi tak terjangkau bayangan kita. Tapi janji daripada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tak akan mungkir janji. Syaratnya istighfar, dan malam ini peluang Allah nak ampun dosa kita sebanyak-banyaknya, walaupun sebanyak bulu-bulu kambing bani kalb. Muslimin yang dirahmati Allah, saya nak tutup dengan satu hadis. Boleh tuan, satu hadis lagi? Macam tak boleh je. Satu hadis lagi. Satu cukup. Tanya jangan macam tu, saya letih nanti. Nabi kata apa? Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimi istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haythula yahtasib au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata siapa yang melazimi, berarti committed, konsisten, bukan sekadar 2-3 kali lepas mayang, tak, banyak lagi. Nabi sehari 70 ke 100 kali, itu Nabi yang tanya, tak ada dosa, kita kena buat. At least setiap kali sembahyang, biar 10 kali. So 5 kali sembahyang, ada 50 kali. Campur sembahyang sunat, nak tidur sikit, istighfar banyak-banyak. Astaghfirullahaladzim, itu paling pendek. Paling panjang, sayyidul istighfar, Allah, apa, Allah mantarabbi la ilaha ila anta khalaqtani wa ana abduka. Panjang tu, boleh search dekat internet. Sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Nabi kata, siapa yang melazimi, bererti banyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Kalau dia ada masalah, ada duka cita, ada apa-apa benda yang menekan, yang menyesakkan dada dia, Allah akan lapangkan dia. Allah akan beri jalan keluar. Wa min kulli dikin makhraja, setiap kesempitan Allah akan bagi keluasan, jalan keluar. Cakap je apa, dia ada musuh, dia ada masalah, dia ada projek yang belum approve, dia ada apa proposal yang tak dapat-dapat lagi, dia ada apa claim yang belum dapat, apa sahaja yang dia nak, istighfar banyak-banyak, Allah akan beri. Ya ja'allahu kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja. Anaknya ada masalah, sakit, ataupun anak degil, suami degil, isteri degil, jiran ada masalah, istighfar banyak-banyak dan bayangkan apa masalah kita tu, Allah akan selesaikan. Bukan sekadar itu, wa razaqahu min haythula yahtasib, Allah akan kurniakan rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan last but not least, ada satu kisah ni betul-betul penutup, yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Boleh? Kisahnya, satu hari Imam Ahmad sangat busy, tuan-tuan. Siapa tak kenal Imam Ahmad, ibadatnya, ketokohannya, dengan lecture lagi, macam-macam. Kerjanya sangat banyak. Ulama di Baghdad, ulama di Iraq tu. Makamnya di Baghdad, di Iraq, Imam Ahmad. Tak jauh dengan makam Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Imam Ahmad pengasas mazhab Hanbali. Dua-dua tu dekat Baghdad. Imam Syafi'i makamnya dekat Mesir, dekat Kahirah. Imam Malik bin Anas pengasas mazhab Maliki, makamnya dekat Baqi' di Madinah. Imam Ahmad satu hari, dia duduk malam-malam lepas mayang pun semua, tiba dia rasa satu benda yang memaksa dia untuk pergi ke Yaman. Dia jauh dekat Iraq.
ada satu insting naluri yang daripada Allah yang suruh dia pergi ke Yaman dalam keadaan dia tak tahu apa arah tujuan, dia tak tahu siapa dia nak jumpa, tak kenal siapa pun, tak ada appointment siapa-siapa, nak set tidur mana pun tak, tak ada. Tapi setiap hari tekan dia pergi Yaman, pergi Yaman, pergi Yaman. Dan akhirnya dia siapkan dirinya dan dia pergi ke Yaman. Orang soleh punya naluri dia akan follow, dia akan ikut. Sampai di Yaman satu hari, dia pun sampai dekat kawasan kampung, tak kenal siapa-siapa, orang pun tak kenal dia. Zaman dulu kan akses maklumat susah. Tapi orang kenal, tokoh-tokoh ni orang kenal nama-namanya, sejarahnya orang biasa cerita. Dia pun stay semayang, singgah semayang macam kita ni, singgah surau. Lepas semayang, lepas isyak, tak ada tempat tidur, dia pun baring lah nak tidur dalam surau. Datang AJK masjid, tak boleh tidur dalam surau. Dia suruh keluar. Imam Ahmad pun keluar, orang tak kenal dia. Dia pun keluar lah, dia patuh, dia pun keluar tidur kat serambi. Datang AJK, tak boleh nanti, hilang tabung. Hilang nanti jam-jam sampai LCD TV nanti. Tak boleh, awak kena cari tempat tidur, di surau masjid tak boleh. Perangai AJK ni pada dulu pun dah ada dah perangai macam ni. Dan kadang-kadang kita tak habis main sunat, dah tutup lampu lah. Tak boleh, Imam Ahmad pun keluar. Dia membawa diri, dia tak kenal siapa-siapa dan dia tak apalah, redha lah, mana boleh tidur, tidur. Gelagat dia berdua dengan AJK masjid dengan dia tu diperhati oleh seorang tukang roti, seorang pekedai yang kedainya tak jauh dengan masjid tu. Dia tengok ini ada perantau ni, dia ada orang musafir ni, tak ada tempat tidur ni. Dia pun panggil, wahai tuan, singgahlah kedai saya, saya nak siap nak kemas-kemas barang ni, saya ada satu store, ada bilik kosong, tuan tidurlah situ. Orang dulu bukan ada senang kan, ada tempat kosong, tuan ambil lah, tuan tidurlah situ, kejap lagi saya balik, tuan gunalah tempat ni, tak ada masalah, tuan musafir. Imam Ahmad pun okey lah, dia tak kenal siapa-siapa, orang pun tak kenal dia, dan dia pun terima tawaran tu. Tengah malam dia pun tidur lah, dan kadang keletihan perjalanan jauh dia pun tidur dekat kedai tu. Simple je, tapi apa yang dia perhati tuan kedai ni, masa dia tengah siapkan kedai dia, tengah kemas barang, dia tengok orang ni setiasa istighfar, sesikit istighfar, sesikit istighfar. Imam Ahmad pun kata, wahai tuan, saya daripada tadi tengok awak sesikit istighfar, sesikit istighfar, dan kamu takkan berhenti istighfar melainkan bila kamu bercakap dengan saya. Habis bercakap kamu istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullah, sambil buat kerja. Saya nak tanya, Imam Ahmad tanya pada orang ni, apa yang kamu dapat disebabkan kamu istighfar ni? Apa yang kamu dapat sebenarnya? Banyak sangat istighfar. Apa jawab orang kedai tu? Dia kata, setakat hari ni, apa saja yang saya minta, saya akan dapat. Apa saja yang saya terlintas, saya minta doa sikit dengan Allah, Allah terus bagi. Cuma ada satu permintaan yang saya minta daripada dulu, sampai sekarang masih belum dapat. Iaitu saya sangat-sangat ingin mahu berjumpa dengan seorang tokoh ulama yang bernama Ahmad bin Hanbal. Dia tak kenal pun orang itu adalah dia sebenarnya. Tuan, ketahuilah saya datang jauh daripada Baghdad demi untuk memenuhi doa dan hasrat tuan. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulan kita pada malam ini adalah istighfar adalah malam nisfu Syaban adalah sebaik-baik perkara yang kita kena buat. Tambahan kita menyedari atau tidak kita ada dosa ataupun tidak, maka mintalah ampun. Sekalipun kita rasa kita tidak ada dosa, Nabi juga minta ampun. Seumur hidup Nabi tidak ada dosa, Nabi minta ampun. Justru kita mengikuti Nabi dengan cara minta ampun banyak-banyak. Dan Nabi sebut dalam hadis yang banyak tentang keampunan yang Allah berikan kepada orang yang memperbanyak kemohon ampun pada malam nisfu Syaban. Dan kita berharap kita terpilih pada malam ini di kalangan orang-orang yang Allah ampunkan dosa kita insya-Allah, dan Allah perkenankan apa jua hajat permintaan sama ada akhirat atau permintaan dunia-dunia yang kita belum dapat, kita minta sungguh-sungguh pada malam ini di samping doa minta ampun yang kita pohon kepada Allah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim, minta maaf salah silap saya. Ada rezeki kita jumpa lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ya Allah Rahman Rahim, pada malam nisfu Syaban ini ya Allah, menerusi kata-kata nabimu ya Allah, kami ingin memperbanyakkan istighfar dan mohon ampun kepadamu ya Allah. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang Engkau sudi untuk mengampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya terlalu banyak dosa yang telah kami lakukan sepanjang umur kami, ya Allah. Dosa kami kepada ibu ayah kami, kepada pasangan kami, suami isteri, kepada anak-anak kami, jiran tetangga, rakan, sahabat, taulan kami, ya Allah. Engkau ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dosa-dosa ini menjadi sebab doa kami tidak dimakbulkan oleh-Mu, ya Allah. Justru kami pohon dengan keampunan ini, ya Allah, dengan peluang pada malam keampunan ini, ya Allah, agar Engkau sudi mengampun kami dan Engkau memakbulkan doa-doa permintaan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika Engkau mentakdirkan untuk mencabut nyawa kami pada esok hari ya Allah, janganlah Engkau cabut nyawa kami melainkan setelah Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك